Sejarah kota Jakarta. Jakarta adalah ibu kota. Sejak beberapa abad yang lalu, Jakarta sudah berganti-ganti nama. Jakarta telah dikenal dengan beberapa nama, disebut dengan Sunda Kelapa, lalu selama periode kerajaan Sunda menjadi Jayakarta atau Jakatra, dan setelah itu Jakarta berkembang dalam tiga tahap. Kota tua Jakarta yang dekat dengan Laut Utara berkembang di antara tahun 1619 dan 1799. Waktu itu era VOC. Lalu kota baru yang bergeser ke selatan Batavia lalu berkembang lagi setelah masa kemerdekaan dengan nama Jakarta. Lalu tanggal dan tahun berapa Jakarta itu lahir. Juga ada beberapa peristiwa yang salah satunya, jagoan yang dikenal dengan nama Si Pitung. Orang-orang kampung, siapa yang dapat menangkap Si Pitung hidup atau mati, bakal diangkat jadi demang. Yang semuanya itu ada di masa era kolonial Belanda. Saat itu belum bernama Jakarta dan saat itu masih bernama Batavia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengen tanya nih sama Pak Chan mengenai tentang sejarah atau cerita Si Pitung yang katanya jagoan dari Betawi. Orang udah banyak tahu Si Pitung itu kan jawaranya dari Betawi saat masa kolonial Belanda waktu itu. Dan di akhir abad ke-19, Pitung kena hukum sama Belanda. Nah, yang saya pengen tanya nih sama Pak Chan, sebenarnya Pitung itu mitos atau fakta sih, Pak Chan? Jadi cerita Si Pitung itu memang ada. Cuma peristiwanya ada, tetapi cerita tentang masalah perilakunya, sifat jagonya itu sudah berkembang lebih ke arah yang kita juga sendiri harus periksa apakah itu benar apa enggak. Tapi fakta keberadaan Pitung itu ada, cuma tidak dijelaskan apakah si Pitung itu adalah sekelompok atau memang perorangan, ini yang belum kita ketahui. Pak Chan, kalau si Pitung itu peristiwanya kan ada ya, tapi yang berkembang sampai saat ini Si Pitung itu kan dihukumnya itu apa dia digantung atau dia dipenjara atau dia meninggal karena kena tembak. Soalnya kalau dari cerita-cerita yang berkembang banyak bilang Pitung itu mati karena pelor emas yang ditembak sama Tuan Scott. Artinya kalau memang cerita Si Pitung itu ada peristiwanya, berarti ada dong makamnya Si Pitung. Benar apa enggak tuh, Pak Chan? Jadi Si Pitung memang benar mati itu tertembak oleh Tuan Scott, itu memang ada beritanya. Cuma ceritanya pakai peluru emas itu kita nggak tahu persis. Dan kayaknya perlu dicek secara apa ya, kritis. Itu artinya tuh apakah memang dipersiapkan peluru sesuatunya dengan emas apa enggak. Tapi nampaknya sulit sekali kalau peluru emas itu dibuat jadi peluru ya. Jadi kemungkinan besar adalah ya ceritanya Si Pitung ya mati ditembak. Dan tentunya makam itu ada. Cuma kita nggak tahu di mana makamnya. Sebab orang-orang dulu kan makamnya biasanya ada petilasan juga. Sehingga bisa terjadi satu atau dua atau lebih dari dua makam. Dan inilah yang harus kita bisa telusuri lagi di mana makamnya. Terkait dengan kisah Si Pitung yang jago dari Betawi, yang ceritanya juga simpang siur, berikutnya saya pengen tanya nih sama Pak Chandrian. Kan ulang tahun Jakarta itu adanya di bulan Juni.
sepertinya juga ulang tahun Jakarta juga simpang siur atau bukan sih Pak Chan mengenai hari lahirnya itu. Seperti ceritanya si Pitung, peristiwanya ada, terus sejarahnya juga ada. Tetapi yang sekarang saya pengen tanya, perihal tentang hari lahir atau hari jadi kota Jakarta. Kalau menurut saya, apa bisa dibilang ini ulang tahun Jakarta? Sementara kan kita pernah dijajah sama Belanda, jadi separuhnya itu jadi Batavia, bukan jadi Jakarta. Itu menurut Pak Chan, gimana Pak Chan? Jadi ulang tahun kota Jakarta itu diputuskan melalui sebuah keputusan seperti anggota legislatif pada saat itu ya. Jadi keputusan itu adalah sah. Dan ini adalah keputusan yang sifatnya politik. Bukan bicara masalah nalar sejarah, bukan bicara masalah kebenaran sejarah. Tapi keputusan itu diambil secara politik 22 Juni tahun 1527. Dan 22 Juni lah itu yang menjadi hari lahir Jakarta dan diulang tahunin sampai sekarang. Dan asal-usul dari 22 Juni tahun 1527 itu adalah teori dari Profesor Sukanto yang saat itu diminta oleh wali kota Jakarta untuk dicarikan supaya mendapatkan hari ulang tahun. Dan memang di situ disimpulkan oleh Sukanto bahwa biasanya setelah menang menjatuhkan lawan musuhnya pada saat itu, Patahila tidak langsung memberi nama kota yang baru. Dulu kan namanya sudah Kelapa sebelumnya, sebelum ditaklukkan. Begitu ditaklukkan, baru diganti nama beberapa waktu kemudian. Kita nggak tahu kapan, tapi teorinya Pak Sukanto itu dianggap bertepatan dengan hari panen. Panen besar itu terjadi pada tanggal 22 Juni. Jadi tanggal itulah kemungkinan Patahila merayakannya, karena Patahila dianggap punya tradisi mengangkat tradisi pertanian di Pulau Jawa. Di teman-teman Meet Vlog di mana aja berada, Bang Sigit tadi udah banyak tanya sama Pak Chan mengenai asal-usul atau sejarah dan ceritanya si Pitung. Begitu juga mengenai hari lahir dan hari jadinya kota Jakarta. Bang Sigit mau ngucapin selamat ulang tahun kota Jakarta, kota kita semua. Dan bukan kotanya orang Betawi aja sebenarnya. Semua orang yang ada di Jakarta patut merayakan hari lahir ulang tahunnya kota Jakarta yang ke-496. Ya, segitu aja. Dan tetap semangat, jangan lupa berbuat baik. Sana itu dulu sempat ada jembatan. Mitos dari warga sini sih dinamain jembatan Sepitung. Saya lagi sama Mas Adius mau nunjukin bekas jembatannya Sepitung katanya. Jadi si Pitung tuh bulak-baliknya dulu kalau dari Bandengan Selatan tuh mau ke seberang lewat jembatan ini. Cuman jembatannya sudah nggak ada. Ntar dari sini saya kasih tahu dan saya unjukin yang katanya juga bekas sumurnya si Pitung. Nah, jadi Pitung kalau mandi di sini nih. Nggak jauh-jauh deh ke Marunda kalau mandi. Yeah. Ini bekas pondasinya? Iya. Jadi teman-teman Meet Vlog yang di belakang saya ini diduga jembatannya si Pitung, walaupun udah nggak asli dan emang udah nggak ada dan udah beberapa kali perubahan ya. Tapi yang pasti lokasinya itu di sini jembatannya si Pitung kalau mundar-mandir daerah Bandengan. Permisi.
Oh, ini. Jadi menurut Mas Adius ini ya yang mungkin bisa dibilang sumurnya Pitung ya karena udah tua ya. Kemungkinan karena ya sekitar juga kalau ditanya di mana letak sumur tua bilang di sini doang. Teman-teman Meet Vlog, saya udah sampai di sumur yang diduga ini adalah sumur tua dan katanya juga sumur Si Pitung.